Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Faqala Allah Ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa'u wa rahmatun lil mu'minin. Sadaqallahul azim, wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim, wa nahnu ala dhalika minash shahidin, wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, ngaji bareng di TVRI, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga ibu-ibu yang ada di studio, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat semua ya Bu. Amin. Nah pemirsa, ngaji bareng kita di episode kita kali ini membahas tentang urgensi Islam dalam menjaga kesehatan. Menarik sekali, Rasulullah SAW juga pernah mengatakan dalam hadisnya bahwasanya mukmin yang kuat itu jauh lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Salah satunya dengan dunia kesehatan ini, dan insya Allah akan dikupas tuntas oleh pakar-pakar di bidangnya. Yang pertama kita sapa dulu Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Zulfikar Hajar LC Hafizullah, semoga Allah menjaga beliau. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Abi ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Gimana pondok pesantren kita Abi? Alhamdulillah, makin maju. Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan barokah Abi ya. Sudah 1600 murid. Sudah 1600 lebih, luar biasa Masya Allah. Yang kedua kita sapa pemirsa, sahabat saya ini, saya termotivasi dengan beliau. Al-Ustaz kita, dokter kita, Dr. Hasanul Arifin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustaz? Bi khair alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kesibukan Ustaz? Alhamdulillah biasa di rumah sakit. Rumah sakit ya. Pesantren, pesantren di kampus. Masyaallah, dakwahnya dunia kesehatan yang luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah menjaga beliau. Amin. Gantung, Ustaz. Amin. Amin. Yang ketiga, tuan guru kita, masyaallah, Profesor Dr. Syahrul. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Prof. Gimana kabar Prof? Iya alhamdulillah, cuman sedikit serak suara ini. Serak ya. Mudah-mudahan terus memberikan manfaat di tengah-tengah umat. Amin. Insyaallah. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk membangkit semangat kita, mari kita perkenalkan dulu nih ibu-ibu yang ada di studio. Pertama, Majelis Taklim Al-Istiqomah. Silakan, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu soleha, mengapai kita kemari Bu? Dari mana kita ibu-ibu semuanya? Ya, tepuk tangan Bu, Masya Allah. Kemudian yang kedua, Majelis Taklim Khairun Nisa. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu Khairun Nisa, wanita terbaik dan soleha. Allahu Akbar. Udah gitu aja. Iya, tepuk tangan Bu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang ketiga, Majelis Taklim Al-Muhajirin Bandar Setia Medan. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengajian Al-Muhajirin Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Setuan, mengaji dengan ridho Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan barokah hidup ibu semua ya. Amin. Yang sakit Allah sembuhkan, amin. Amin. Dengarkan nih pantun Bu, malin kundang anak terkutuk, anak yang terhina dan terbuang. Siapa ibu-ibu yang ngantuk, kudoakan uangnya hilang. Langsung saja, mari kita dengarkan
kajian kita tentang urgensi Islam dalam menjaga kesehatan. Kepada narasumber kita tiga-tiga, nah, ini siapa yang duluan kami persilahkan dengan segala hormat. Abi, silahkan. Pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illa syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah alladzi la nabiyya ba'da. Ibu-ibu sekalian yang ku tengok semangat-semangat semua ini ya. Ya Bu ya, semangat Bu ya. Ya, jadi mudah-mudahan banyak yang nonton Ibu. Dulu waktu saya masuk RRI aja udah gembira saya. Datang dari Tanjung Balai lagi. Ini TPRI, ditonton langsung. Ya, begitu banyak yang menonton nanti ini. Mudah-mudahan ini semuanya mereka senang. Mudah-mudahan mereka minta juga kembali lagi. Ada dari Santari mau kembali. Coba bayangkan, gara-gara ibu-ibu nih. Itu semangat dari mereka, Bu. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini pertemuan yang menyenangkan buat kita, apalagi membahas mengenai hubungan antara rohani dan jasmani. Kalau urusan rohani itu bidang ustaz nanti. Jasmaninya mereka ini berdua. Ini dokter-dokter pakar semua ini. Ya kan? Jadi saya pikir nanti kalian ibu-ibu bisa bertanya kepada beliau nanti, karena Islam itu menyuruh kita untuk bertanya kepada yang ahli. Iya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang yang tahu. Kalau kau tak tahu. Nah, ini pakar-pakar ini yang diulang kemarin. Jadi dokter. Dokter aja macam-macam, Bu. Ya. Jangan nanti ibu sakit dalam. Penyakit dalam, oh anak saya dokter. Rupanya dokter kecantikan yang enggak cocok dikasih pula resep, itu membahayakan. Jadi Allah SWT sudah mengatakan pesannya kepada Rasulullah SAW, kul kullun ya'malu ala syakilati. Katakan Muhammad kepada umatmu, setiap manusia itu berbuat menurut skillnya, menurut profesinya. Jadi kita bawa mereka-mereka ini adalah profesinya. Yang satu dokter bidang saraf, Dr. Hasan Arifin. Takdir Allah ini anak saya, Bu, yang paling tua. Ya, alhamdulillah. Jadi dokter syaraf dia. Ini Profesor Dr. Saru ini, ya mudah-mudahan sebentar lagi dapat profesor dia ini. Ya kan, ini di bidang penyakit dalam. Tapi silakan aja bertanya mengenai kesehatan, mudah-mudahan mereka sudah memperdalam, bukan hanya bidang dia saja, tapi yang namanya dokter itu kepingin mengobati orang. Ibu yang sakit nanti bertanyalah kepada beliau. Untuk itu kepada kita semua, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk sehat. Tadi sebagaimana dikatakan Ustaz Jarud tadi, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minul dhaif. Itu hadis Nabi itu. Mu'min yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah ketimbang mu'min yang lemah. Jadi kita ini perlu kuat. Wa inna li jasadika alaika haqqa. Dalam tubuhmu ada haknya. Haknya itu harus kita berikan dia. Jadi kesehatan itu dituntut dalam Islam. Karena kita ini sebagai umat Nabi Muhammad itu harus betul-betul apa yang dianjurkan Nabi itu kita laksanakan. Coba ibu bayangkan, itu kalau kita pelajari dalam fikih, sebelum ibu melaksanakan sholat, babul sholat, tapi pasti dia babul wudhu, bab wudhu itu. Nanti saya pikir nanti tanya sama dokter-dokter di apa itu hikmah daripada berwudhu itu nanti. Coba yang dibasuh muka, tangan, ubun-ubun, kaki dan sebagainya, itu nanti bertanya kepada beliau hikmah-hikmah apa yang diperintahkan Allah SWT. Itu jadi di bidang perintah Allah SWT itu kita laksanakan, tapi apa hikmahnya itu. Nah, jadi ini semuanya nanti berkaitan dengan ilmu kesehatan. Jadi ibu-ibu sekalian, saya pernah memberikan ceramah di kedokteran. Begitu tamat mereka menjadi dan mendapatkan dokter mudanya, belum dokter spesialis. Jadi saya bilang, ini kita-kita ini yang sudah tamat ini, pertama gembira lah kalian, selesai sudah, dapat dokter, dan akan memilih spesialis. Jangan nanti salah pilih. Kalau kita tak bisa melihat darah, tiba-tiba minta pula supaya apa, menjadi ahli bedah.
begitu di bedahnya orang berdarah, lari dia. Nah, jadi bahaya kan begitu. Jadi carilah yang dokter itu memang betul-betul dia ahli bedah, dia siap untuk melihat darah dari itu. Begitu aja pikir. Nah, sekarang urgensi Islam dalam menjaga kesehatan itu bagaimana, Prof dan Dokter? Apakah sebesar apa urgensi kesehatan untuk orang-orang Islam atau siapapun yang mendengar kajian ini, itu sebesar apa kita menjaga kesehatan itu di dalam Islam? Silahkan, Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini jadi satu pertemuan yang sangat kita saya banggakan hari ini. Saya ini bersama orang tua saya, ini guru saya ini. Alhamdulillah bersama ibu sekalian, kita silaturahim dan saling ingin ingat-mengingatkan terkait dengan juga perkara urusan kesehatan. Nah, seperti yang Ustaz tadi sampaikan pertanyaannya, seberapa besarkah pentingnya kesehatan dalam Islam itu? Nah, sehat itu adalah amanah dari Allah SWT. Allah berikan kepada kita nikmat sehat untuk kita jaga. Jangan kita rusak, jangan kita zalimi, jangan kita abaikan. Bahkan Nabi juga mengingatkan, Ustaz ya, dalam sebuah hadis, dua nikmat yang banyak manusia itu lalai darinya, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Oleh karena itu, untuk memperoleh kesehatan itu butuh dengan ilmu. Kesehatan ini butuh contoh suri tauladan. Siapa sih sosok yang manusia paling sehat di muka bumi ini? Maka tidak lain yang sebagai seorang mukmin yang kita yakini adalah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat pun sakitnya hanya 2-3 kali. Itu pun sakitnya kadang demam, sakit kepala pun kadang beliau berdiam, baik lagi. Padahal beliau itu presidennya umat. Beliau itu banyak mengurus umat yang miskin, yang janda, anak yatim. Bahkan panglima perang, semua beliau telah jalankan dalam hidup dakwahnya. Tapi fisik beliau luar biasa sehat. Maka kalau untuk memperoleh sehat yang paripurna, jadi pengertian sehat ini perlu juga kita dudukkan lagi. Sehat apakah sekedar fisik saja? Tidak, sehat itu adalah kondisi baik, sehat fisik. Ruhani, mental, jasmani termasuk tadi, spiritual dan sosial, empat. Dan ini amanah undang-undang. Sehat fisik, sehat mental, sosial, spiritual. Nah, empat ini ternyata Islam mengajarkan kepada kita bagaimana sehat yang paripurna itu. Salah satu contoh yang patut kita teladani dari perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah urusan kebersihan. Ada satu hadis Ustaz Abi Buya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini cukup menarik ya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau tidak memberatkan umatku, kuwajibkan mereka bersiwak. Dalam hadis lain ketika salat, dalam hadis ketika hendak wudu. Saya kebetulan bawa ini satu siwak, jadi siwak. Ini salah satu kegemaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan Rasulullah setiap berwudu bersiwak, salat bersiwak, khutbah bersiwak, baca Quran bersiwak. Bahkan ketika akhir hayat beliau di Sirah Nabawiyah itu Rasulullah minta siwak. Artinya apa? Siwak menandakan satu perilaku membersihkan mulut kita. Dan ternyata penyakit itu banyak muncul dari mulai dari kebersihan mulut, Bapak Ibu sekalian. Bahkan ginjal kita bisa rusak oleh karena urusan kebersihan mulut. Mungkin dari dokter Sahrul, berbagai penyakit dalam, saya menjelaskan kuman yang ada di gigi sini bisa mempengaruhi ginjal kita. Bahkan kami di bidang saraf, di neurologi, dikatakan bahwa orang yang kurang menjaga kebersihan mulut, maka dia akan berisiko terhadap terkena penyakit gangguan kognitif atau penyakit pikun. Jadi kalau mau cegah dari penyakit pikun, rajin-rajinlah bersiwak, mengikat gigi. Ya, sehingga Rasulullah SAW patut kita contohi, salah satu kebiasaan beliau adalah menyikat giginya. Artinya penting sekali kebersihan diri kita, termasuk kebersihan mulut kita. Itu salah satu saja, Ustaz. Padahal itu hal yang kecil, Ustaz. Tapi kecil besar. Dan sederhana. Dan ya kebanyakan kita sikat gigi kadang jarang ya. Kadang mau tidur aja. Pada Rasulullah, mau sholat sikat gigi, mau tidur sikat gigi, bangun tidur sikat gigi. Banyak riwayat yang meriwayatkan pentingnya kita menjaga kebersihan mulut. Dan sebagai contoh yang tadi saya bawa, sikat gigi yang Rasul amarkan adalah menggunakan kayu arak seperti ini. Walaupun bukan berarti pakai kayu arak ini yang pakai odol nggak boleh, bukan seperti itu. Perilakunya
Nah, apa perilakunya? Tapi kalau memakai ini lebih praktis, lebih murah, lebih mudah dibawa. Kalau bawa odol tiap hari kan nggak mungkin Ustaz ya. Yeah. Kemudian kita ke prof kita dan pemirsa yang ada di rumah boleh terhubung di line interaktif kita di 0811-6100-386. Kita ulangi, pemirsa yang ada di rumah boleh terhubung di line interaktif kita ya di 0811-6100-386. Kita tunggu. Dan ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya, Bu, atau ada yang mau pulang? Nggak ada ya. Tunggu dulu ya, kita minta dulu ilmu dari profesor kita, Prof. Dr. Syahrul. Nah, Prof, tadi Ustadz kita, dokter kita menyebutkan bahwasannya Rasulullah itu dalam riwayat banyak mengatakan, memang saya pernah baca juga di dalam buku, apa namanya, Rasulullah is my doctor itu. Di situ juga disebut dalam sinopsisnya Rasulullah itu hanya bisa dihitung jari lah sakitnya. Nah, kalau orang Tembung, orang Marelannya kan Bu, orang Bandar Setia itu kan seringkali banyak sakitnya. Bukan demam aja ya kan Bu, ada macam-macam sekarang sakit-sakit itu bisa terjadi. Apa sebabnya dokter dan bagaimana kita mencegahnya? Silahkan dokter. Baik, terima kasih. Afwan Ustaz, suara saya agak serak. Serak ya? Sebenarnya tadi itu awal saya minta izin ke Buya. Saya bilang, Buya coba datang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, orang tua saya, guru saya, Buya Kiai Haji Zulfikar Hajar, Adinda Dr. Hasanul Arifin, ibu-ibu sekalian, Rasulullah adalah orang yang paling sehat. Rasulullah adalah orang yang paling jarang untuk sakit. Nah, apa rahasianya? Tadi disampaikan oleh Dr. Hasanul. Di samping itu, apa yang terjadi di negara kita saat ini adalah tingginya tingkat stres. Dan itu membawa kepada penyakit pada seluruh tubuh, mulai dari kepala sampai kaki. Nah, apa terapi yang dianjurkan agama untuk menghindari stres? Ayat Quran ada bilang, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah, maka hati akan menjadi tenang. Nah, salah satu bentuk zikir itu adalah sholat. Sholat adalah bagian daripada zikir. Dan ketika kita melakukan sholat dengan rutin, insya Allah kesehatan kita akan terjaga. Tadi Buya sudah membuka dengan berwudu. Bagaimana wudu itu bisa menjaga kesehatan kita? Bersawan rahimakumullah, air wudu yang dianjurkan kepada kita, kita harus berwudu dengan air yang bersih. Itu sudah menganjurkan, Islam mengajarkan kepada kita kebersihan. Kemudian Bapak dan Ibu, bagaimana air wudu itu bisa memasuki pori-pori kulit yang itu akan menyebabkan kulit itu menjadi lebih sehat. Kemudian ada satu penyakit, Ustaz. Penyakit itu namanya sakit gula. Gula. Saya rasa diabetes. Penyakit yang cukup ditakuti di kami penyakit dalam, kami kenal dengan nama diabetes mellitus. Nah, orang yang sakit gula, salah satu yang paling dikhawatirkan itu adalah terjadinya luka di kaki, yang itu bisa menyebabkan kakinya menjadi busuk. Kenapa hal itu terjadi? Pada orang sakit gula, tingkat dari ambang rasa nyerinya itu terganggu. Artinya gini, ketika ada luka yang kecil, pada orang yang sehat, dia akan terasa, dia tahu. Tapi orang sakit gula tidak tahu. Sehingga menyebabkan lukanya tiba-tiba membesar dan menjadi busuk. Nah, gimana peranan wudhu di situ? Kita dianjurkan untuk membasuh kaki. Artinya apa? Rutinitas seorang muslim itu akan memperhatikan kakinya minimal 5 kali sehari. Ketika dia membasuh kaki, dia akan tahu, oh ini ada luka nih di kakiku. Lukanya masih kecil. Makanya kalau ngambil wudhu itu
nggak boleh main tendang-tendang airnya, jangan. Rasulullah bilang basuh. Basuh. Basuh artinya apa? Mulai dari mata kaki kita bersihkan sampai ke ujung kaki. Ada luka sekecil apapun kita akan tahu. Dengan itu maka komplikasi dari gula yang ditakuti berupa busuknya kaki akibat luka yang berlanjut itu bisa dicegah. Bagaimana hal yang sederhana itu bisa menyelamatkan kita dari penyakit yang menakutkan? Tadi Adinda Dr. Hasanul ada mengatakan kebersihan mulut. Bagaimana kebersihan mulut itu ternyata mempunyai peran besar pada kesehatan. Nah, selain ginjal, jantung Bapak dan Ibu, jantung itu bisa terinfeksi oleh satu penyakit yang itu awalnya dari bakteri yang di mulut. Bakteri itu masuk ke dalam pembuluh darah dan dia akan menetap di jantung dan bisa menyebabkan terinfeksinya selaput pembungkus pada jantung. Oke Prof, izin kita tahan dulu. Kita tapi izin mungkin saya memperbaiki sedikit. Siap. Saya belum Prof. Oh iya. Gelar saya masih Associate Professor. Siap. Nanti teman-teman saya jawab protes. Oh iya iya iya. Karena berat ya Prof. Iya. Insya Allah dokter. Terima kasih dan ibu-ibu kita sabar dulu dan pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana. Nanti Insya Allah akan kita lanjutkan kajian kita. Jangan kemana-mana, masih dalam acara ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah, syukran jazakumullah khair kepada pemirsa yang di rumah yang terus setia menemani di depan layar televisi Anda dan bisa terhubung bertanya kepada pakar-pakar kita di line interaktif kita di 0811-6100-386. Nah, kita lanjutkan kajian kita tadi terhenti dengan dokter kita. Ibu-ibu ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Iya Bu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suryaningsih dari Majelis Taklim Al-Istiqomah Medan Deli. Saya ingin bertanya dokter, Ustaz ya. Itu menanyakan masalah penyakit vertigo Ustaz. Karena kan pernah teman saya bertanya, saya penyakit vertigo itu seperti apa? Karena saya berobat itu, saya didatangkan juga dengan dokter saraf kan gitu. Sebenarnya penyakit vertigo itu seperti apa dokter? Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ibu yang kedua. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin Suryani dari pengajian Al-Muhajirin Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Setuan. Ya. Pak Ustadz dan ya. Pak Dokter, saya mau bertanya, apa kiat-kiat yang khusus ya untuk diri kita sendiri, Pak, untuk menjaga kesehatan kita? Karena apapun ceritanya, kalau kita nggak sehat, kita untuk beribadah agak susah gitu ya Ustadz. Yeah. Jadi kira-kira yang untuk diri sendiri itu, kira-kira yang bisa kita tanamkan, apa kiat-kiat untuk menjaga kebersihan, untuk menjaga kesehatan kita Ustadz. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ibu-ibu yang terakhir, yang ketiga, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Trisna dari pengajian Khairunisa Medan Area. Saya mau bertanya pada Ustadz dan dokter. Saya penderita penyakit kanker ya Ustadz, tapi udah setahun selesai. Dokter saya menyarankan waktu saya berobat sering sedekah subuh. Oh. Jadi saya mau bertanya apa makna dari sedekah subuh itu Ustaz? Apa ada kaitannya gitu ya? Terima kasih, Ustaz, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima
sekarang tugas Ustaz kita, dokter kita untuk menjawab masing-masing itu Ustaz. Silakan Ustaz, fadhal. Nanti saling menambahkan lah. Iya, saling menambahkan. Silakan Ustaz. Mulai dari saya berarti. Iya, insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pertanyaan-pertanyaan disampaikan. Izinkan saya menjawab. Mungkin nanti ditambahkan guru saya atau Bu ya. Yang pertama tentang penyakit vertigo, dan ini memang penyakit yang cukup banyak ya, datang ke kita, teman-teman dokter. Biasanya keluhannya itu datang dengan rasa berputar, ya, atau rasa bergoyang, melayang gitu ya. Sebenarnya itu hanya sebagai ilusi ya, ilusi bergoyang, berputar. Jadi rasa gitu ya. Padahal sebenarnya dia tidak berputar, tapi dia merasakan suasana berputar ya, atau bergoyang, melayang. Nah ini vertigo ini salah satu penyakit saraf ya. Dan ini penyebabnya banyak ya. Salah satu penyebabnya itu adalah satu faktor pola hidup ya, karena kelola stres yang tidak bisa dikelola dengan baik sehingga cepat capek ya, aktivitas yang berlebihan kadang bisa memicu daripada vertigo. Tapi yang cukup menjadi berbahaya vertigo yang seperti bergoyang. Kalau yang berputar itu cenderung rasanya seperti berbahaya, tapi sebenarnya itu tidak penyakit yang berbahaya, bisa diobati dan bisa diterapi. Yang menjadi masalah berbahaya itu penyakit yang bergoyang, rasa bergoyang terus seperti di atas kapal, dan itu hendaklah diperiksakan lagi ke dokter. Bisa jadi gejala satu penyakit stroke ya, atau gangguan aliran pembuluh darah ke otak. Jadi saran saya yang ada gejala vertigo bolehlah ke praktek dokter yang sister kita untuk screening penyakit ada penyakit yang lainnya agar bisa dicegah dari sejak dini. Yang kemudian mungkin ke Prof ya, atau ya, menambahkan. Silakan Dokter Sarul. Ya, baik. Vertigo tadi bilang Dokter Hasanul penyebabnya banyak. Salah satu bisa juga kalau ibu-ibu akhir bulan. Oh. Itu bisa juga vertigo. Oh gitu ya. Ya. Jadi harus ke dokter. Oyong-oyong ya. Oyong. Ya. Nah, kemudian tadi Ibu bertanya mengenai kiat ya, Bu ya. Nah, kembali yang terbaik itu contoh kita uswatun hasanah adalah Rasulullah. Rasulullah. Jadi apa yang terjadi dengan kita sekarang, banyaknya penyakit-penyakit yang katanya baru sebenarnya sudah lama tapi baru diketahui, itu penyebab terbanyak itu adalah gaya hidup yang berubah. Di mana dulu kita itu banyak mengikuti pola konsumsi makanan timur, sekarang berubah ke barat. Kemudian juga tingkat stres yang meninggi. Nah, bagaimana kita menyikapi supaya gaya hidup ini bisa kita rubah? Kembali kita ikuti apa yang baginda Rasulullah lakukan. Rasulullah bersabda bahwasanya kelompok Rasulullah itu adalah mereka yang tidak makan ketika lapar ya Ustaz ya, dan berhenti sebelum kenyang ya Ustaz ya. Nah, itu kembali menganjurkan kita menjaga apa yang kita makan. Saat ini kita menjumpai banyaknya makanan-makanan yang itu tidak baik untuk kesehatan. Dan adalah tugas kita untuk menjaga kita dan keluarga kita. Sebagai informasi, penyakit gula pada anak sekarang di Indonesia lagi jumlahnya viral. Meningkat. Iya, lagi viral dokter. Meningkat. Kenapa bisa terjadi? Karena banyaknya makanan-makanan tidak sehat yang dikonsumsi oleh anak-anak kita. Dan tugas kita lah untuk mengedukasi, mengajari anak-anak. Apalagi gagal ginjal. Gagal ginjal pada usia remaja sekarang kasusnya semakin meningkat. Sumbernya dari mana? Kembali dari makanan. Jadi makanan, stres itu akan menyebabkan penyakit. Kelolalah itu, dan cara terbaik untuk mengelolanya adalah zikrullah. Tadi disampaikan, salah satu contohnya adalah dengan melaksanakan sholat. Sholat itu sudah diteliti, semua gerakan sholat itu memiliki manfaat untuk tubuh kita. Nah, Adinda Dr. Hasanul, ahli neurologi, kita ketahui bahwasanya salah satu yang paling penting dalam tubuh kita adalah otak. Dan otak itu butuh oksigen yang cukup. Dan oksigen otak akan terpenuhi dengan baik ketika kita sujud. Makanya Rasulullah bersabda, perlama sujudmu. Kalau dalam kajian agama, mungkin untuk memperbanyak doa. Yeah. Karena itu adalah saat terdekat kita dengan Allah.
Kalau kami dari sisi kesehatan, dengan memperlama sujud, maka jantung akan memompa darah ke otak lebih sempurna. Sehingga otak kita akan mendapat oksigen lebih banyak, dan seperti yang tadi sampaikan Dr. Hasanul, insya Allah kita bisa terhindar dari penyakit pikun. Jadi kembali apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah, itu kita lakukan, insya Allah kita akan sehat. Masya Allah. Mungkin itu, Bu ya? Tadi sedekah. Kemudian yang tadi sedekah. 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 Ya. Apakah ibu kita tadi menderita kanker sebelumnya, kemudian dokternya itu menyarankan untuk bersedekah. Memang ada kaitannya itu dengan kesehatan dari sedekah itu, Abi? Yes, silakan. Subhanallah. Memang apa yang disampaikan Nabi itu memang luar biasa. Karena bersedekah itu dianjurkan, ya, itu adalah untuk mengobati hatimu, hati, dan mengobati fisikmu, dan mengobati akalmu. Karena Nabi Muhammad SAW itu pernah mengatakan wa inna likulli jasadin mudghah. Setiap manusia itu mempunyai segumpal darah. Idza saluhat saluha jasadu kullu. Kalau baiknya segumpal ini, itu akan baik seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Kalau tak baik yang segumpal ini, akan tak baiklah seluruh tubuhnya. Yeah. Allah, tahukah kalian apa itu yang segumpal itu? Wahyal qalb. Itulah hati itu. Itu penyakit hati itu yang perlu dibuang. Agama menyuruh membuang itu. Tahu Bu, penyakit hati itu SMS. Susah. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu penyakit hati itu. Nengok orang senang, susah dia. Yang orang susah senang dia. Nah, jadi buruk sangka itu penyakit hati, ya. Dan yang penyakit hati ini bisa nanti menimbulkan 3 S, stres, stroke, stop terus. Jion ya. Nanti pengajian masalah hati itu tanya Pak Dokter-dokter ini lah. Memang saya membahas mengenai hati itu perlu selalu diobati, ya kan, dengan zikir. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah itu menenteramkan jiwamu. Makanya Nabi sesuatu menyuruh kepada kita itu istabti qalbak. Tanyalah hatimu. Kau mau sehat? Mau sehat ya? Bersihkan hatimu. Jangan ada buruk sangka. Ini kadang-kadang antara suami istri pun berkelahi terus di rumah tangga itu. Ada buruk sangka gitu kan? Ada bukan? Ada. Mana orangnya? Iya. Bu, ibu, antara bertua dan orang tua itu sama statusnya dalam Islam, Bu. Ibu tidak batal wudhu ibu dengan mertua ibu laki-laki. Kami tak batal dengan mertua kami perempuan. Begitulah dekatnya. Jangan dibeda-bedakan. Ini kalau datang mak awak, disambutlah habis-habisan. Mau makan apa, mak? Oh. Kata maknya pula, aku mau makan ikan gembung rebus. Di mana boleh cari gembung rebus? Ya kan? Nah, jadi yang ini hebatkanlah untuk orang tua kita sendiri. Hujan pun hari. Senangkan apa? Bingkabon pilih ke jalan Majapahit. Tapi untuk mertua, ikan kresek dikasihnya. Roti kelata, apa tak patah giginya. Nah ini tidak, kita ini sama. Jadi sama tuh, mertua sama orang tua tuh statusnya sama. Kalau kalian mau diri dari Allah hidup kalian, mau senang Allah sama kalian dan orang pun sayang sama kalian, itu mertua sama dengan orang tua, nggak ada bedanya. Jadi tak batal luruhnya menurut Imam Syafi'i. Nah, jadi itu satu. Jadi saya pikir ini ada kaitan apa yang sampaikan Pak Dokter tadi. Itu Raja Mukaikis, Raja Mesir. Dia tahu bahwasanya ada seorang yang membawa berkah di muka bumi ini adalah Rasulullah SAW di kota Madinah. Maka dia kirimlah atibaknya pada tim kesehatannya untuk mengobati orang-orang yang sakit. Ini sejarah ini. Jadi sampai di sana hari berganti hari, minggu berganti minggu, yang berobat tak banyak. Sikit kali yang berobat. Sikit. Jadi apakah mereka ini malu karena kami orang bukan Islam? Tidak, kata Nabi. Nahnu qaumun
La na'kulu hatta najua. Kami itu ada satu umat yang kami tidak makan kecuali waktu lapar. Wa idza akalna la nashwa. Kalau kami makan enggak sampai kenyang. Itulah obat sehat tadi itu. Nahnu qaumun la na'kulu hatta najua. Kami tidak akan makan kecuali waktu kami lapar. Ini kita kadang-kadang belum lapar makan terus. Itu pola makanan. Wa idza akalna la nashba. Kami kalau makan tak sampai kenyang, sambil meledak macam orang lagi makan. Itulah penyakit itu datang. Seperti di bidang-bidang mereka yang membahasnya tadi. Bagaimana kan ini masalahnya al-ma'idah, ini perut kita ini sarang penyakit, Sarang penyakit ini. Nanti mereka lah yang membahasnya. Saya pikir siap. Itu aja pesan-pesan agama. Jadi siap, Abi. Nabi menerima kedatangan para atibak dari Mesir, padahal mereka itu Kristen Kipti. Datang siap untuk mengobati. Tapi pertanyaan itu, kok enggak banyak yang berobat begitu umatnya ada? Siap. Rupanya itu tadi resepnya. Yeah. Janganlah kau makan kecuali itu lapar. Kau udah makan jangan sampai kenyang. Yeah. Itu resep juga rupanya. Yeah. Itu aja, Bu, ya. Apalagi kita yang gemuk-gemuk nih ya, Bu, ya. Itu orangnya penyayang biasanya. Iya kan? Sayang basi dimakan, ya kan, Bu? Sayang, Masya Allah. Ngaji bareng di TVRI? Nah, saya menarik dokter kita, Ustadz kita, izin Ustadz. Tadi ibu kita kanker kan, yeah. Itu apa bisa memang sembuh dan tadi dianjurkan untuk bersedekah? Memang saya pernah dengar hadis Rasulullah, dawu mardukum bisedekah itu tadi. Obati sakitmu dengan bersedekah. Banyak bersedekah, yeah. Itu memang ada kaitannya itu? Iya, yeah, baik, terima kasih. Pernah saya membaca satu literatur ilmiah ya di bidang saraf ya. Jadi ada istilah di barat tuh charitable brain, otaknya orang yang suka sedekah. Ini yang sedekahnya orang barat nih, non muslim. Yang suka memberikan. Ternyata dibandingkan yang orang yang tak suka buat sedekah, sedekah versi mereka, ternyata kualitas hidup dan kesehatan lebih baik. Dan dihubungkan memang ketika seorang itu bersedekah, apalagi tadi buat sedekah subuh ya. Subuh itu kan waktu yang barokah, waktu yang kita awal mula hari kita ya. Banyak orang habis subuh tidur, kan jadi penyakit ya. Tapi dia bersedekah, udah bangun dia bersedekah. Dan ternyata ketika kita memberikan sesuatu kepada seseorang, itu ada bahagia yang muncul yang terkadang sulit dikatakan. Nah, bahagia yang muncul ini ternyata mempengaruhi organ tubuh kita. Otak kita, gelombang otak jadi lebih tenang. Sistem pertahanan tubuh kita meningkat karena hormon stres akan ditekan oleh hormon kebahagiaan yang meningkat tadi. Sehingga orang yang rajin sedekah itu ternyata lebih kualitas kesehatan lebih baik. Seperti yang tadi Ustaz katakan, dawu mardukum bisedekah, hadis Rasulullah SAW, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Kanker itu rakus itu. Kalau saya pernah belajar dulu ilmu tentang kanker, rakus itu congok sekali itu. Kalau ada gula itu dia langsung melahap. Tapi dia tidak tahan dengan suasana lapar. Maka salah satu untuk menciutkan sel kanker, ini berbagai banyak penelitian untuk mencegah pertumbuhan kanker adalah dengan berpuasa. Maka Rasulullah adalah orang yang paling banyak puasa, Senin, Kamis, Ayam Ubit. Amalkan puasa, tambah lagi sedekah, tambah lagi, ini satu sedikit, ada riset juga sedikit. Ketika seseorang itu tidur malam, dia mematikan lampunya, dan itu sunnah tuh. Ketika kita malam matikan lampu, kata Rasulullah, matikanlah lampu-lampu kalian ketika hendak kalian tidur. Ternyata rahasia yang besar mematikan lampu. Ketika cahaya kita redupkan, cahaya yang ditangkap oleh mata itu kan gelap, maka akan muncul hormon melatonin, hormon tidur. Melatonin namanya. Nah, hormon tidur akan dihasilkan dengan baik ketika suasana itu gelap. Dia ngamalin sunnah nih, matikan, redupkan lampu. Nah, ternyata riset mengatakan, melatonin salah satu zat yang bisa mencegah pertumbuhan sel kanker, meningkatkan kualitas tidur, dan meningkatkan sel imunitas kita. Ada kaitannya nih, sunnah Nabi dalam tidur. Jadi ibu tadi sangat betul sekali, sedekah subuh mencegah penyakit kanker, apalagi tambah lagi bu, puasa, tambah lagi amalkan sunnah Nabi dalam tidur tadi. Insya Allah penyakit kanker akan sirna dengan izin Allah SWT. Ngaji bareng di TVRI. Ini dokter, dokter berdua dan Ustaz, ada waktu kita lebih kurang 5 menit lagi, Bi. Ini gimana biar warga Sumatera Utara ini sehat walafiat, sehingga dengan kesehatannya itu dia bisa ibadah. Ibu pengen ke Tanah Suci kan?
Tanah Tinggi udah pernah? Udah, ke situ dulu lah ya kan, Masya Allah. Itu semua butuh tenaga, ibadah itu, sholat itu butuh juga kesehatan. Ini masing-masing pakar-pakar kita memberikan tips, mungkin dari bidang kesehatan dikaitkan dengan agama, nanti Abi di bidang agamanya, apa doa-doa yang mungkin bisa dibaca, itu bisa disampaikan apa-apa aja yang bisa kita tempuh nih, A, B, C, silahkan dokter, iya. Izin. Baik, terima kasih. Jadi Kementerian Kesehatan sudah buat satu tips, ya. Ingat aja cerdik ya, singkatannya, kepanjangannya C. Cek kesehatan teratur. Mulai sekarang nih, rajin ke fasilitas kesehatan, faskes, cek kesehatan tensi, ya. Kadang penyakit ini nggak bisa ketahuan, kemudian hipertensi, ya. Cek kesehatan teratur. E, enyahkan asap rokok. Tidak yang merokok dan yang tak merokok, ala asap singkirkan. Itu sudah penelitiannya. Enyahkan asap rokok dan rokok itu akan buruk. Wala tulku bi'aidikum illa tahluka. Panduan Allah, jangan kau rusak dalam kebinasaan. Kemudian R, rajin beraktivitas, olahraga, jalan kaki, usahakan satu hari minimal 5.000 langkah setiap hari, minimal, lebih langkah lebih bagus untuk bakar kalori kita. Kemudian D, diet seimbang, seperti yang Buya saya katakan, dokter, perhatikan makanan kita. Al-Quran sudah sebut, falyanzuril insanu ila tu'ami, perhatikan makanan kita. Kemudian I, istirahat yang cukup, amalkan sunnah Nabi dalam tidur. Cukup istirahat kita, insya Allah imunitas kita baik. Cerdik. K, yang terakhir, kelola stres. Seperti yang Prof tadi katakan, stres menjadi pangkal penyakit. Sehingga ketika kita kelola stres, berpikir positif, perbanyak zikir, hati tenang, insya Allah sehat lahir dan batin. Mungkin ini sedikit dari tips dari Al-Fakir. Sudah ingat ibu itu kan? Nanti keluar ujian nanti itu, Masya Allah. Silakan dokter, kalau dokter. Buya, apa tipsnya? Buya, silakan Buya. Ada doa-doa atau apa Buya? Silakan. Ibu, kalau pulang dari manapun ke rumah, perhadirin lah gitu ya. Iya, pemirsa. Bajunya jangan dipakai lagi lah. Oh. Cuci aja. Habis itu kita pulang, istirahat sebentar, mandi. Itulah obat sehat, Bu. Saya pikir dua ini tadi, kita pulang dari rumah, jangan lagi pakai baju itu, baju rendam aja dia. Yang kedua, kita mandi, itu mandi juga disuruh dalam Islam, kebersihan itu masuk mandi juga, kan begitu. Jadi ini salah satu obat untuk kita, mudah-mudahan apa kaji kita pada hari ini, ibu-ibu mencerna, merekam, dan coba dipraktekkan. Insya Allah hilang penyakit stres. Stres kawannya stroke, abang stroke stop terus. Insya Allah nggak ada yang stop, mudah-mudahan. Amin. Amin. Sihat walafiat. Itu Bi, ada nggak doa-doa yang diajarkan Nabi SAW ketika ingin sehat walafiat gitu? Kadang ada juga orang yang mengamalkan kesehatan, ada juga katanya rajin olahraga gitu kan dokter. Tahu-tahu dapat kabar meninggal gitu kan. Tiba-tiba kena sakit jantung gitu kan. Nah, itu ada doa-doa khusus Bi yang bisa diamalkan Bi? Banyak kali doa itu. Banyak, Allahumma ya? Inni as'aluka. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan wasi'a. Terus betul, Allahumma inni as'aluka kesehatan kita kan gitu. Selamatan fid din wa dunya wal akhirah. Siap. Selamat agama dan dunia dan akhirat. Siap. Kita pun pakai bahasa kita boleh ya Bi ya? Bisa, bisa. Ya Allah sehat afiatkan hamba ya Allah. Boleh Bu. Asam urat tinggi ya kan Bu, Masya Allah. Kemudian dari dokter kita, apa kira-kira tips dokter biar kita ini fit sehingga dengan sehat afiat itu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bermanfaat untuk orang banyak. Kira-kira tipsnya apa dokter? Terima kasih. Jadi seperti yang disampaikan Dr. Hasanul tadi, tips untuk cerdik itu udah lengkap. Lengkap ya. Kemudian kalau bisa semaksimal mungkin kita mengikuti perilaku hidup Rasulullah. Nah, sholat udah jelas memberikan manfaat yang besar untuk kesehatan. Sedekah memberikan manfaat yang besar untuk kesehatan. Tadi Dr. Hasanul bercerita mengenai tidur. Salah satu lagi yang Rasulullah contohkan, tidur itu dianjurkan miring. Ya,
kita tidak dianjurkan tidur itu telentang miring, miring ke kanan. Ternyata salah satu manfaatnya adalah bisa melepaskan sumbatan di leher yang orang ketika tidur itu mengorok. Bapak dan Ibu, kalau ada yang mengorok, maka miringkan tubuhnya, maka mengoroknya akan hilang. Dan itu bisa menyebabkan sumbatan di jalan lapas itu akan menjadi bebas. Jadi ikuti apa yang Rasulullah anjurkan, insya Allah mudah-mudahan kesehatan kita akan tercapai. Masya Allah. Dokter Hasanu, ya, ada nggak yang bisa menjadi referensi yang pemirsa baca untuk kesehatan dari ala Rasulullah itu? Ya, banyak sekali buku-buku yang bisa dibaca. Seperti yang dari Rasulullah is my doctor, karangan Jerry the Gray. Itu banyak sekali tips-tips kesehatan. Tapi itu semua referensi yang banyak di buku, toko buku, silakan dibeli, dibaca, kayakan kita ilmu. Tapi yang paling penting adalah niatkan ketika kita ingin sehat, semakin sehat, semakin taat. Kita sehat bukan untuk berbuat maksiat. Semakin Allah sehat, semakin dekat dengan Allah SWT. Jadi kita niatkan kesehatan yang kita peroleh ini adalah semakin taat sama Allah. Itu yang baru Allah akan pandang redha. Banyak orang manusia miliaran manusia bikin sehat di muka bumi ini, tetapi niatnya ada yang salah. Ada yang korupsi lah, ada yang macam-macam pun harta orang dimakan. Gemuk-gemuk, sehat-sehat, tapi sesungguhnya di dalam hatinya ada berpenyakit hati yang seperti Ibu sampaikan. Oleh karena itu niatkan ingin sehat, ingin taat, jauh dari maksiat, ingin dekat dengan Allah SWT. Terima kasih dokter-dokter, terima kasih Abi. Mudah-mudahan Allah menjaga ustadz-ustadz semua. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu-ibu, terima kasih semua pemirsa yang ada di rumah yang terus setia menemani ngaji bareng di TVRI. Syukran, jazakumullah khairul jaza, barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita semua sehat wal afiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka.